Selebgram Siska Meliana diintip hingga direkam oleh dua pria saat berada di dalam kamar bersama pasangannya di sebuah villa di Bali pada Kamis 9 Desember 2021 malam. Peristiwa itu terjadi di villa kawasan Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Diketahui kedua pelaku sudah diamankan pihak kepolisian setempat. Kejadian itu dibagikan Siska Meliana melalui akun Instagram pribadinya @siskameliana22_official beberapa waktu lalu dan viral di media sosial. Saat itu Siska sedang menginap di sebuah private villa bersama pasangannya. Ketika dia sedang beraktivitas dalam keadaan tanpa busana, dua orang pria mengintipnya. Saat baru saja selesai makan malam, Siska mulai curiga. Siska kemudian ke kamar mandi untuk mencuci tangan. Namun saat mencuci tangan, dia melihat orang berlari memakai baju biru di open badminton dan juga terdengar ada suara gesekan kerikil. Melihat ada orang yang lari, Siska kemudian berteriak dan ia mengaku ketakutan. Siska langsung masuk ke kamar dan mengatakan kepada pasangannya bahwa ada orang yang mengintip. Namun pasangan Siska pada saat itu masih belum begitu percaya. Akhirnya pasangan Siska melihat keluar kamar. Ditemukan ada dua orang bersembunyi dalam posisi jongkok. Setelah berhasil mengamankan satu dari dua pelaku, Siska kemudian memanggil pecalang, ketua desa adat, dan Babinkamtibmas dari Polsek Ubud. Setelah Babinkamtibmas datang, satu pelaku tersebut langsung dikirim ke Polsek Ubud. Sedangkan satu orang pelaku lainnya tertangkap pada Jumat 10 Desember 2021 pagi. Kapolsek Ubud AKP Imadeta membenarkan perihal peristiwa tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!